Halo, jumpa lagi dengan suryaguna.com. Kali ini saya akan memperlihatkan salah satu produk dari Suryaguna, yaitu mesin parut listrik serbaguna yang berfungsi untuk sebagai pemarut kelapa, singkong, dan sebagainya ya. Misalkan pon-pon kayak kunir, jahe. Oke, saya perlihatkan seperti ini contohnya. Untuk cuman kita biasanya bentuknya seperti ini. Jadi dari bentuk standar kita lepaskan dari kaki-kakinya, kaki-kakinya dipisahkan. Jadi nanti pemasangannya jika Anda kesulitan untuk memasangnya, ini saya perlihatkan tutorial cara pemasangan mesin parut. Berikut cara mempergunakannya. Seperti ini. Ini sudah kita siapkan berupa skrup. Nanti ini untuk pemasangan kakinya. Jadi nanti untuk standar jadinya seperti yang ada di belakang, seperti ada yang di sini. Ini itu jadinya. Untuk pemasangannya seperti ini ya. Jadi kita lepas saja parut dari ini seperti kakinya ini. Ini skrup buat pengait antara mesin antara sini ada lubang-lubangnya. Ini dipasang saja seperti ini. Ini kemudian dikaitkan dengan skrup di posisi lubang-lubang ini. Ini lubang, kemudian di sampingnya sini juga ada di sini ya. Oke, saya rasa Anda sudah cukup paham. Untuk mesin jadinya seperti ini. Untuk cara penggunaan, Anda tinggal mengkoneksikan kabel dengan saklar. Ini ya. Kemudian untuk menyalakan tinggal tekan tombol on atau off ini. Mesin sudah berjalan. Parutan seperti ini ya. Untuk parutannya ada di dalam ini. Ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan suryaguna.com. Jika Anda berminat untuk memesan mesin parut, silahkan kunjungi website kita di suryaguna.com.